Kalau ke arah bawah itu dari Gaya ya, kita naik ke sini. Ini sudah hampir dekat pertigaan ini ya, Susan Spa ke kanan. Ini tanjakan Susan Spa, beloknya Susan Spa di sini. Kita ada di House of Xavier. Yuk, kita mau masuk areanya. Areanya terdiri dari dua bangunan ya. Bangunan rumah utama yang bentuk bulat ini dan bangunan rumah tambahan yang isinya kamar-kamar ya. Ya, ini area rumah utama. Kita masuk area rumah utama dulu. Ini masuk sudah langsung meja makan besar dan kursi malas super jumbo ya, Bos. Dengan kaca yang besar juga. Ini lantai 1 di rumah utama. Lalu ada perlengkapan dapur. Ini dapur kering ya. Kulkas dan lain-lain. Lalu ada kamar 1 di sini. Di lantai 1 ada kamar dan kamar mandi dalam. Ya, lalu ini ada dapur kotornya, Bos. Ini juga kamar pembantu, kamar yang jaga ya. Ini dapur kotor di sini. Ada dua kamar. Kamar pembantu, kamar pegawai dan gudang ya. Lalu ada kamar mandi pegawai juga ya. Ini di lantai 1. Ya, kembali ke ruang utama. Ada kamar mandi luar di sini ya. Kamar mandi di ruang utama dan wastafel ya. Kamar mandi dan toilet di sini. Lalu masih ada satu kamar lagi di sini, cuma saat ini sedang difungsikan sebagai gudang ya. Jadi ini ada di total di bawah ini ada dua kamar ya. Ya, kita mau lanjut. Yuk, kita naik ke lantai 2. Cek area lantai 2-nya. Ya, inilah area lantai 2, super luas ya. Luasnya sama seperti lantai bawah ya. Ada sofa yang super besar, bisa untuk berapa puluh orang ini ya. Dan balkon, teras di lantai 2. Ini ada satu kamar di sini. Satu kamar dengan kamar mandi dalam ya. Ini kamar mandi dalamnya. Lalu ada juga kamar mandi luar. Kamar mandi luar di sini ya. Nah, ini ada tambahan kamar mandi luar di sini. Ya, inilah area lantai 2. Lalu ada teras di sini. Ini area teras. Terasnya setengah lingkaran ya, Bos. Ya, inilah area teras di lantai 2 dengan pemandangan sudah cukup terbuka, sedikit ketutupan pohon ya. Ini teras yang ada di lantai 2. Setengah lingkaran lebih ini sampai sini. Itu kamar yang di lantai 2 ya. Tanjakan itu tanjakan Susan Spa ya, Bos. Sebelah sana Susan Spa ya. Naik itu Susan Spa ya. Yuk, kita lanjut. Susuri lantai 3. Kita susuri lantai 3, naik lagi, ada satu lantai lagi. Ada satu lantai lagi. Ini lantai paling atas di sini. Ada indoornya dulu, ini dapur kering lah ya. Jadi buat kalau piring kotor dan lain-lain bisa taruh sini dulu. Kenapa? Karena di luar itu bisa buat party, Bos. Bisa buat barbekyuan. Ini cukup luas ya. Jadi kalau cuma 20-30 orang masih sangat nyaman lah buat tongkrongan di sini barbekyuan ya. Outdoor party di lantai 3 di House of Xavier dengan pemandangan super spesial. Ya. Selain area outdoor, masih ada satu kamar lagi ya. Jadi di sini masih ada satu kamar lagi dengan kamar mandi dalam. Ya, jadi inilah area di
puncak di lantai 3 House of Xavier. Yuk kita kembali masuk ke dalam. Yuk kita kembali turun ke lantai 2 dan ke lantai 1 ya. Ya, ini area luar ya, depan rumah utama. Tamannya di sana. Sini ada tempat parkir tambahan, tempat parkir mobil tambahan ya. Dan ada kolam di sini ya. Ya, areanya sampai dari ujung situ sampai depan sana ya. Ini rumah utama. Dari rumah utama kita ke bangunan tambahan ya. Ini ada bangunan tambahan. Dua lantai buat kamar, yang atas sendiri hanya buat open space ya, Bos. Jadi ini lantai 1, 3 kamar, lantai atasnya juga 3 kamar. Ini hanya kamar saja. Kamarnya total bisa buat 4 orang ya. Jadi ini 1, 2, tengah ditarik 3. Ini diturunin jadi 4. Jadi satu kamar ini bisa buat 4 orang. Ini juga sama persis. Sini juga sama persis. Ya, jadi 3 kamar masing-masing bisa untuk 4 orang. Lalu ini kamar mandi luar. Tidak ada kamar mandi dalamnya ya. WC dan kamar mandi luar. Lalu di lantai 2 juga sama. Ini area kamar lantai 2. Ini sama persis juga ya. 3 kamar masing-masing untuk 4 orang juga. Kamar mandi luar juga. Persis. Ini kita coba naik lagi satu ya. Jadi di atas sendiri ini ya hanya ruang jemur lah ya. Ini hanya area ruang jemur. Kalau mau barbekyuan bisa, tongkrongan bisa. View-nya keren. Ya. Ini area lantai 3 di bangunan tambahan ya. Ini belakang masih ada villa-villa lagi ya. Yuk, kita kembali turun ke bawah. Ya, jadi inilah area kamar-kamar bangunan di House of Xavier ya. Dari bangunan utama dan bangunan tambahan di samping ya. Dengan pemandangan taman yang luas.